mendarat di pelabuhan udara Halu. Halu Oleo. Sekarang kita sudah sampai di Kendari, Sulawesi Tenggara. Istirahat dulu, makan dulu. Baru saja makan, kenyang banget. Kayaknya gak ada yang sisa, kosong perut. Di restoran zona alam di kota Kendari, hanya lebih 20 menit dari airport, pinggir jalan. Masakannya recommended banget. Jadi kalau orang-orang Sulawesi Selatan terutama ya, wah ini rumahan tapi dikemas dalam kemasan resto. Ikan bakarnya, bumbu macam-macam, tapi mangga dan lain-lain teman-temannya nggak hilang, tetap ada. Juga saya lihat khas terong udang itu, sebetulnya udang terong karena bumbunya si udang, si terong ikut di situ, tapi enak banget. Yang saya rasakan itu jadi kayak flashback makan rumah ibu gitu ya, ingat ibu saya gitu. Dan ya akhirnya makan sambil menghayal gitu. Recommended banget lah di sini. Makanannya enak. Tadi saya juga disuruh makan lem tuh, makan kapurung, tapi sudah diolah ya. Dan enak, kapurung udangnya juga enak. Ada sayur paku. Dan juga yang istimewa itu palu maraknya. Ikan sunung pula sajiannya. Biasalah Bugis Makassar, kunyitnya itu kan yang strong banget. Dan itu dihirup aja jadi obat itu sebetulnya. Dia makan hari-hari, tapi sebetulnya juga rekomend banget untuk kesehatan di situ. Banyak banget sampai perut hampir penuh. Ditutup pakai dua penutupnya. Tapenya itu loh. Manisnya, lembutnya, rasa banget itu. Raginya juga matang sudah. Jadi perut kayaknya menagih-nagih gitu. Ditutup pakai pisang hijau. Sirupnya harus DHT, bukan sirup yang lain. Jadi murni banget. Rekomend datang ke sini, ke zona alam di Kendari. Dari saya.
menikmati keindahan alam di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari. Laut yang tenang, teduh. Masjid menjadi ikon pemandangan. Tak kalah indahnya bukit. Adalah kesyukuran yang tiada henti atas nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Tinggal bagaimana cara kita merawat ini semua dan cara mensyukurinya yang benar. Semoga kita bisa menjadi bangsa atau warga bangsa yang senantiasa mensyukuri nikmat Tuhannya dan menjaga kedaulatannya. Jangan biarkan menjadi orang asing, menjadi tamu di kampung sendiri. Buat para perantau, boleh Anda eksis di kota orang lain, tapi bangun kampungmu. Jadilah tuan rumah di negerimu sendiri. Jangan sampai kau tinggalkan kampungmu dan kampungmu diambil oleh orang lain. Sumber daya yang Allah berikan di kampungmu luar biasa, di kampung kita, di Indonesia. Mari menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan biarkan asing merampas keindahan alam kita serta isinya semua. Yuk kerja keras, kerja cerdas, sampai tuntas, berkelas, tapi harus ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.